بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Sambungnya pelajaran kita dalam kitab Beriman kepada Hari Akhirat. Nama kitab kita Beriman kepada Hari Akhirat di dalam siri yang keenam. Di bawah tajuk yang ke-8, dosa-dosa yang menyebab berlakunya azab kubur. Nauzubillah. Jadi kita belajar hari ini apakah dosa yang menyebabkan kita kena azab kubur. Ini penyakit bahaya, penyakit bukannya senang ni. Dalam siri yang lepas kita telah belajar tentang fitnah kubur, azab kubur tu ada. Ini kita nak cari sebab kenapa orang kena azab kubur. Terdapat beberapa hadis yang menceritakan dosa-dosa yang membawa kepada sesiapa yang melakukannya diazab di dalam kubur. Nauzubillah. Siapa dia buat penyakit ni, orang ni akan kena azab kubur. Di antaranya ialah hadis yang panjang. Hadis panjang ini yang diriwayat oleh Samurah bin Jundub. Letak baris, Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mimma yukthiru an yaqula li ashabihi hal ra'a ahadun minkum ru'ya ila akhiril hadis. Hadis ini panjang. Anak nak baca terjemahannya. Kalau kita baca hadis pun alah, ambil berkat sajalah. Fahamnya tidak. Hadis ini diriwayat oleh Imam Bukhari. Jadi hadis yang sahih. Tengok terjemahan dia di muka surat 84. Panjang. 2-3 hadis ada. Artinya dari Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu katanya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam acap kali bertanyakan sahabat-sahabat. Nabi kita suka tanya sahabat, adakah di kalangan kamu seorang yang bermimpi? Nabi tanya ada orang mimpi ke hari ini? Ada kalanya Nabi kita dalam riwayat lain lepas salat subuh, dia takbir mimpi lepas subuh. Sebab biasa orang mimpi ni malam, kan? Jadi lepas subuh munasabah. Nabi kita paling ke sahabat dia tanya, ada orang mimpi? Jadi sahabat yang mimpi mari cerita ke Nabi. Sebab mimpi ni tak boleh cerita kepada semua orang. Dia mimpi pula jangan buat goreng orang. Hari ni kita bimbang bila orang banyak sangat bermimpi. Oh, sekejap-kejap bila timbul seorang ya, kata dia mimpi tengok Nabi, mari hak lain. Oh, saya pun tengok Nabi juga. Oh, sudah. Jadi hari ni orang suka sangat nak jual nama Nabi ni. Ikut Nabi tak berapa nak, jual nama Nabi nak. Dia mimpi tengok Nabi lah. Dia boleh cium rambut Nabi. Macam-macam benda dia. Benda kerjaannya. Maka berceritalah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam siapa yang dikehendaki Allah untuk bercerita. Jadi orang ni mari tahu, bagi tahu. Dan sungguhnya ia telah bersabda kepada kami pada suatu pagi. Jadi hari lain pula Nabi kita sendiri beritahu bahawa semalam aku bermimpi. Ha, dengar, ini mimpi Nabi, ini mimpi Nabi, mimpi yang benar. Mimpi orang lain tu boleh buat cerita lah. Kalau benar, kalau tak benar, boleh buat dusta. Semalam aku bermimpi datang kepadaku dua orang. Kedua-duanya berkata kepadaku, pergilah berjalan. Intalik bina. Mari kita pergi. Dan aku pun berjalan bersama kedua-duanya. Lalu kami bertemu dengan seorang laki-laki yang duduk menyengging. Duduk menyengging. Dan ada pula seorang laki-laki yang berdiri sambil memegang batu yang besar. Lalu ia menghempaskan batu ke atas kepalanya yang duduk. Lah. Maka pecahlah kepalanya. Pelepong bagi, pecah kepala. Dan batu itu jatuh bergolek. Lalu ia mengambil semula batu itu. Maka tiba-tiba kepala yang pecah itu kembali seperti dahulu. Lalu ia melakukan semula apa yang lakukannya dahulu. Ha. Jadi bila dia pecah kepala, ambil batu ini, kepala pun takut semula. Om, katak lagi.
Aku berkata kepada keduanya, yakni orang yang bersamaku, subhanallah, apakah ini? Ini cerita apa ni? Pecah-pecah kepala, mencatu semula, pecah lagi. Kedua-duanya berkata kepadaku, pergi-pergi, intalik-intalik, pergi, jalan-jalan terus. Kami pun bertolak pergi. Tiba-tiba aku melihat seorang yang terlentang dan laki-laki yang lain memegang penyangkut besi. Lalu ia menyangkut dengan menembuskan salah satu daripada kedua belah pipinya sehingga sampai ke belakang tengkuknya. Allahu Akbar. Tengok ni. Jadi orang yang duduk tidur, dia ambil besi, cotoh, masuk ikut ni, keluar ikut tengkuk. Menyangkut hidungnya sehingga ke belakang tengkuk dan menyangkut satu matanya sehingga ke belakang tengkuknya. Kemudian ia melakukan seperti itu juga di sebelah lagi. Belum selesai dilakukan yang kedua, yang dilakukan kedahulu kembali seperti asalnya. Belum selesai hal ini lagi, hal ini dah cantuk balik. Sakitnya dia. Kemudian dilakukan pula setelah selesai dilakukan sebelah lagi. Begitulah seterusnya secara bergilir-gilir. Subhanallah. Aku berkata, apakah ini? Kedua orang itu berkata, intalik, intalik. Pergi, jalan terus. Kami pun bertolak, berjalan pergi. Tiba-tiba kami datang ke suatu tempat seperti dapur roti. Orang panggil got roti, tempat dapur bakar roti. Tiba-tiba dalamnya kedengaran suara riuh rendah dan hinga bangar. Mana bising dalam tu, gagal riuh. Maka kami pun menjenguk ke dalamnya. Tiba-tiba dalamnya ada beberapa orang laki-laki dan perempuan yang bertelanjang. Tak ada pakaian. Tiba-tiba mereka dalam keadaan datangnya nyalaan api dari arah bawah mereka. Oh, api mari. Dalam tempat bakar roti, mari api. Apabila datangnya api, mereka pun meraung. Bertempit. Aku bertanya, siapakah mereka itu? Siapa ni? Kedua-dua orang itu berkata kepadaku, intalik, pergi, jalan terus. Kami pun berjalan pergi. Lalu kami tiba di suatu sungai, berkata rawi, rawi yang cerita hari ini, ingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, saya ingat, sungai itu merah seperti darah. Di dalamnya ada seorang laki-laki yang sedang berenang. Tiba-tiba di tebing sungai ada seorang laki-laki yang mengumpulkan di sisinya batu-batu yang banyak. Orang yang duduk berenang dalam sungai awak darah ni, di tepi sungai ada orang duduk kumpul batu. Apabila laki-laki yang berenang itu menuju ke arah yang mengumpul batu-batu, lalu membuka mulutnya dan dilontarkan batu ke dalam mulutnya sehingga tertelan. Masuk dekat, mak lontar dalam mulut. Allah. Maka ia berenang lagi. Kemudian datang semula menghampiri laki-laki. Ia mengumpul batu, lalu dilontar lagi. Begitulah keadaannya setiap kali ia datang. Aku pun bertanya kepada kedua-dua laki-laki yang membawa aku berjalan. Apakah ini? Ini apa benda ni? Dia main lontar batu dalam mulut orang ni. Dahlah berenang dalam sungai darah. Kedua-duanya menjawab, intalik, intalik. Pergi. Maka kami pun bertolak pergi. Tiba-tiba kami datang kepada seorang laki-laki yang amat buruk rupanya. Huduh. Buruk ni mana huduh selang. Atau seperti seorang yang sangat buruk yang engkau pernah lihatnya. Orang yang huduh atas dunia yang pernah kita lihat lagu mana. Allah. Ia berada di sisi api yang ia menghidupkannya dan berjalan di sekelilingnya. Dahlah huduh, duduk main, duduk pusing api. Aku bertanya kepada dua orang yang bawaku, apakah ini? Mereka jawab, intalik, pergi, pergi. Kami pun bertolak pergi. Tiba-tiba kami berada di suatu taman yang sangat subur, dipenuhi oleh banyak tumbuhan yang meneduhnya. Ini cantik. Di dalamnya penuh cahaya keseriaan musim bunga. Di tengah-tengahnya ada seorang laki-laki yang tinggi. Seolah-olah aku tidak dapat melihat kepalanya yang tinggi melangit. Subhanallah, panjangnya orang ini. Tak nampak kepala dia tinggi sangat. Tiba-tiba dikeliling laki-laki itu ramai kanak-kanak yang aku tidak pernah melihat mereka.
Aku bertanya, apakah ini? Siapakah mereka itu? Kedua-dua orang itu berkata kepadaku, pergi, pergi, entalik. Maka kami pun bertolak pergi. Lalu kami tiba di satu kebun yang amat besar. Aku tidak pernah melihat kebun yang besar dan cantik sepertinya. Keduanya berkata kepadaku, naiklah ke dalamnya. Setelah kami menaikinya, tiba-tiba kami dapati di dalamnya bandar yang dibina dengan jongkok-jongkok emas dan perak. Tak main dengan semi-semi ni. Emas dengan perak, dia punya jongkok. Setelah kami tiba di pintu bandar itu, kami meminta supaya dibukakan pintu. Lalu dibukakan untuk kami. Maka kami pun masuk ke dalamnya. Tiba-tiba kami bertemu dengan beberapa orang laki-laki yang separuh rupanya secantik rupa yang kamu lihat dan separuh lagi seburuk-buruk rupa, uduh rupanya yang kamu lihat. Bagi dua, comel, uduh. Lalu kedua-dua laki-laki bersamaku berkata kepada mereka, pergilah kamu semua. Masuklah ke dalam sungai itu. Tiba-tiba ada sungai yang putih melepak seperti susu. Mereka pun pergi mandi dalamnya. Kemudian mereka datang pula kepada kami. Sesungguhnya telah hilanglah keburukan mereka. Semua mereka menjadi cantik secantik-cantiknya. Kedua-dua laki-laki itu berkata kepadaku, inilah dia Jannatu Adnin, surga Adnin. Dan itulah tempatmu. Allahu Akbar. Lalu aku melihat ke atas. Tiba-tiba aku lihat sebuah istana laksana awan yang putih. Kedua-duanya berkata kepadaku, itulah tempat tinggalmu. Aku pun berkata kepada kedua-duanya, moga-moga Allah memberkati kamu berdua. Biarlah aku masukinya sekarang. Aku nak masuklah. Dia kata tempat aku nak duduk sini. Lalu aku pun berkata kepada keduanya, lah, aku nak masuk sekarang. Kedua-duanya berkata, adapun sekarang kamu tak boleh masuk. Lah ni tak lagi ni. Lalu aku pun berkata kepada keduanya, sesungguhnya semalaman ini aku telah melihat perkara-perkara yang menakjubkan. Imu tak cerita kita lihat ni, nak sungai dengan nak ni, istana cantik ni. Yang lain-lain tak cerita, apakah perkara itu? Baru Nabi kita tanya balik, apakah benda yang pelik ni yang kita tengok? Kalau kita berjalan banyak benda ni. Kedua-duanya berkata, aku akan ceritakan kepadamu. Yang pertama, letak nombor situ, baru kita senang. Yang pertama, adapun laki-laki yang pertama yang engkau datang kepadanya dalam keadaan dipukul kepalanya dengan batu, ialah orang yang diberi kepadanya Al-Quran, yakni menghafaz dan boleh membaca Al-Quran. Lalu ia meninggalkannya. Dan orang yang tidur malas menunaikan sembahyang fardu. Yang pertama tadi, awak kena pecah kepala tadi. Siapa? Orang yang boleh baca Quran tapi dia tidak beramal dengannya. Baca Quran pandai. Dia tahu semua dalam Quran itu halal haram. Benda yang Allah suruh buat, Allah tak, Allah larang, tahu belaka. Tapi tak buat. Dan orang yang tidur tak mau salat. Ini orang kena pecah kepala. Ingat, golong yang pertama, pecah kepala siapa? Orang yang telah tahu hukum halal haram, sudah ada Al-Quran, tapi dia baca saja, meninggalkan hukum. Tak baca. Hari ini menakutkan kita. Zaman dulu, tak ramai orang hafal Al-Quran. Tapi, orang beramal dengan Al-Quran. Zaman kita hari ini ramai orang hafal Quran, tapi yang beramal dengan Quran ramai ke tidak? Tak ramai juga. Ini menakutkan. Itu yang pertama. Yang kedua, adapun orang yang disangkut pipinya sehingga tembus ke belakang tengkuk, disangkut hidungnya sehingga tembus menembusi belakang tengkuk, dan disangkut pula matanya sehingga menembusi belakang tengkuk,
Apa dia orang ini? Ha, kena cakup kepala, kena mata dia. Iaitulah orang yang keluar sejak pagi dari rumahnya, lalu ia berbohong sehingga pembohongannya tersebar ke seluruh pelosok. Kejadiannya duk sebar benda palsu. Bawa berita sana sini. Kita panggil pemberita lah contohnya. Buat berita-berita palsu. Wartawan-wartawan yang duk menyebarkan fitnah kepada orang. Hari ini lebih senang, lebih mudah dengan adanya internet hari ini, duk sebar ke dalam internet. Pagi-pagi letak dalam Facebook benda-benda fitnah kepada orang. Orang ni jahat, orang ni. Ingat, mu esok kena cakup mugluk, linga, mata habis kena cakup. Na'udzubillah. Jangan buat benda ni. Duk sebar berita-berita palsu. Hari ni penyebar berita palsu cukup hebat. Cukup mendapat tempat di sebahagian daripada. Habis benda buat. Yang ketiga, adapun laki-laki dan perempuan yang bertelanjang dalam tempat seperti dapur roti, tempat bakar roti tadi, mereka ialah orang-orang yang berzina, lelaki dan perempuan. Allahu Akbar, na'udzubillah. Orang yang berzina ni masuk dalam tempat roti, bertelanjang, dinyalakan api. Api tengah padam pun sakit, api dalam tempat bakar roti lagi panas. Uap dia tu kuat. Adapun yang keempat dah. Adapun orang yang berenang dalam sungai, dia berenang dalam sungai darah tadi, dilontar batu dalam mulutnya, ialah orang yang memakan riba. Orang yang makan riba akan dilontar dengan batu dalam mulutnya. Dia berenang dalam sungai darah. Allahu Akbar. Para jemaah sekalian, hak mana lagi terlibat dengan riba? Dengar ni. Yang mana terlibat dengan riba, bertaubatlah kepada Allah Azza wa Jalla. Ana nak semua para jemaah kita ni yang ada di mana-mana saja atas dunia ini, semak balik duk mana duit-duit kita lah ni. Tengok akaun mana? Bank. Bank mana ni? Bank ada tanda Islam ke tidak Islam? Hak tidak Islam wajib kena ditutup, tukar balik kepada bank Islam. Saham-saham kita ni, kita duk beli saham sana sini, ikut sistem Islam ke tidak? Kalau tidak, ni riba berlaku. Yang kita sangat bermudah-mudah hari ni, ialah sistem insuran, dia panggil insuran. Tahu insuran? Ni lah orang mari duk kempen kapur ni, masuk orang ni ke, kalau mati boleh banyak ni, kalau ni boleh banyak ni, kalau ni boleh. Cabut mata boleh banyak ni, cabut telinga. Dia panggil insuran body, insuran nyawa, insuran segala benda insuran. Semua insuran ni haram belakang, kecuali dia panggil takaful. Ha, jadi kena tukar. Balik tanya keluarga kita, anak-anak kita. Mereka pakai insuran ke pakai takaful? Kalau kata insuran, wajib kena taubat. Berat ke riba ni, berat. Bukan satu penyakit yang mudah-mudah. Dalam Quran, Tuhan sebut masalah riba ni, sebut apa? Sebut orang yang mengisytiharkan peperangan dengan Allah, dengan Rasul. Riba, isytihar perang dengan Allah. Bukan main-main. Banyak sangat ni. Ni kadang-kadang orang yang mengaku ahli agama, ustaz ni panggil, duk jual saham cepat kaya pun. Orang percaya sebab dia ustaz, dia duk bahas saham cepat kaya. Cepat kaya ke apa? Cepat kayalah kau neraka. Orang percaya ke dia? La ilaha illallah. Banyak penyakit buat kita ni. Mudah percaya tidak kita ni pada orang yang ustaz-ustaz? Mudah percaya sebab dia ngaji tu. Ah. Orang hebat tu. Serba tu kau belit tu kau. Tapi duduk jual benda-benda yang macam ni. Tak tahu patut syariah ke tidak. Setiap minggu boleh pulangan sekian-sekian. Mana ada orang boleh menega macam ni. Adapun orang yang buruk rupanya, wuduh rupanya, berada di sisi api, lalu ia menghidupkannya. Ha. Dia nyalakan api dan berjalan di kelilingnya. Ialah Malik, malaikat penjaga neraka. Allah, dia panggil Malik Zabaniyah. Malaikat penjaga neraka yang duk pusing. Kerja dia duk nyala api, duk pusing jaga nak masuk orang dalam tu. Adapun laki-laki yang tinggi,
di dalam kebun ialah Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah besar Nabi. Dan ada pun kanak-kanak yang mengelilinginya, budak-budak yang duduk keliling tadi, siapa? Ialah anak-anak yang meninggal dunia, dilahirkan dalam keadaan fitrahnya. Anak-anak yang lahir, budak kecil, mati kecil. Tak ada dosa dia, dalam fitrah. Menurut riwayat Al-Barqani, diperanakkan dalam keadaan fitrah, yakni meninggal dunia di masa kanak-kanak. Ini huraian dianya, orang ini meninggal dunia kecil. Jadi kanak-kanak main dalam syurga dia. Lalu sebahagian di kalangan muslimin, yakni sahabat radhiyallahu bertanya, bagaimana pula kanak-kanak orang musyrikin, anak orang kafir lah gimana? Dia pun fitrah juga, dia lahir tu. Mak dia ya, sembah berhala, ayah dia. Dia tak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan begitu juga kanak-kanak orang musyrikin. Orang musyrikin pun macam itu juga. Anak-anak dia tak ada masalah. Adapun golongan manusia yang separuh kejadiannya cantik dan separuh lagi buruk ialah orang-orang yang bercampur amalnya yang soleh dengan amal yang jahat. Ini kita takut ni. Kita pergi solat, kita baca Quran, kita puasa, tapi bercampur amalan kita dengan mengumpat orang, mengeji orang, kata tak baik kepada orang, ini bercampur. Itu bercampur dalam perkara-perkara yang dosa besar. Kalau bercampur dengan benda syirik, gugur terus amalan. Pergi ke masjid, sudah solat, balik di rumah Tok Romo. Ia percaya pada benda-benda gaib, benda-benda keramat. Ini pun bermasalah. Masalah juga. Macam mana masalah? Jadi macam tadi. Gugur amalan dia. Bila syirik, habis untuk amalan. Orang yang bercampur amalannya yang soleh dengan amalan yang jahat, lalu Allah mengampuni mereka. Jadi Allah Ta'ala dengan rahmat dia, kasihan belah dia, dia ampun dosa orang itu. Dan hadis ini diriwayat oleh Imam Bukhari. Dan menurut satu riwayat yang lain pula, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, cerita yang kedua ni. Tapi cerita ni cerita jenis ni juga, mimpi ni. Semalam aku bermimpi dikunjungi dua orang laki-laki. Lalu kedua-duanya membawaku keluar berjalan ke tanah suci. Kemudian ia menyebut kisahnya seperti di atas. Sama juga. Dan seterusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kemudian kami pergi ke satu lubang dapur tempat bakar roti, di atasnya sempit, di bawahnya luas. Bernyala di bawahnya api. Apabila api menjulang ke atas, mereka terangkat hampir keluar. Ya Rabbi, tengok. Orang duduk tengah ni, api tu akak zuf naik. Allah. Apabila api itu padam, mereka kembali semula ke dalamnya. Turun balik. Di dalamnya beberapa orang laki-laki dan perempuan yang bertelanjang. Itu riwayat lain. Huraian pada cerita tadi. Dan menurut riwayat ini juga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan sehingga nak kami datang kepada sungai darah. Sungai dari darah. Di mana rawinya secara tidak syak lagi menyatakan sungai darah. Dan ia menyatakan juga dalamnya terdapat seorang laki-laki yang berdiri di tengahnya. Dan di tebingnya ada seorang laki-laki, di hadapannya ada batu. Lalu ia berhadap kepada laki-laki yang berada dalam sungai. Apabila ia mahu keluar dari sungai itu, maka lelaki yang berada di tebing sungai itu melontar dengan batu ke dalam mulutnya. Lalu ia kembali semula ke tempatnya. Dan setiap kali ia mahu keluar dari sungai itu, dilontar batu ke dalam mulutnya. Maka kembali semula seperti asalnya. Dan menurut riwayat itu juga, ini juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan, lalu keduanya naik membawaku ke satu pokok, memasukkan aku ke dalam sebuah rumah yang tidak pernah aku lihat betapa cantiknya. Masuk. Di dalamnya beberapa orang laki-laki, beberapa orang tua dan beberapa orang muda.
Menurut riwayat ini juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahawa lelaki yang disangkut pipinya ialah orang yang sangat bohong sehingga disebarkan bohongnya ke seluruh pelosok negara. Ingatlah tu. Segala pembawa cerita palsu, pemutabelik fakta, ini ingat. Ingat, mulutmu akan disangkut nanti. Lalu dilakukan penyeksaan itu sehingga hari kiamat. Allahu Akbar. Dan menurut riwayat ini dinyatakan bahawa seorang yang dipukul kepalanya ialah orang yang diajar kepadanya oleh Allah. Diajar kepadanya oleh Allah akan Al-Quran. Dia sudah tahu dah Quran, sudah tahu dah hukum Allah. Lalu ia tidur saja di waktu malam dengan tidak membacanya dan tidak beramal pula dengannya di waktu siang. Maka diseksakannya begitu saja sehingga hari kiamat. Orang yang ada Quran, orang yang sudah ada bacaan-bacaan ini, ingat baik-baik, kamu akan ditanya, diseksa kalau tidak beramal. Hari ini orang semangat dengan Quran sebab dia ada musabakah. Allah baca Quran tengah merah muka-muka. Cabut orang semerih, kata orang Kelantan. Orang semerih ni orang ni, orang besar ni. Tapi tanya nak beramal dengan Quran, pakat lagi pula. Ini penyakitnya. Jaga baik. Dan rumah yang pertama engkau masukinya itu ialah rumah kebanyakan orang-orang yang beriman. Rumah orang beriman cantik. Adapun rumah ini ialah rumah yang dikhususkan untuk orang-orang yang mati syahid. Dan aku ialah malaikat Jibril dan ini pula Mikail. Dua orang lelaki-lelaki itu siapa? Jibril dengan Mikail yang berupa lelaki-lelaki. Dia ini malaikat. Sela angkatkan kepala kamu. Angkat kepala Muhammad. Lalu aku pun mendongakkan kepalaku. Tengok ke atas. Tiba-tiba di atasku seperti awan. Seperti awan. Kedua-dua orang itu berkata, itulah rumahmu. Allah, cantiklah tu. Aku pun berkata, biarlah aku masuk ke dalam rumahku. Aku nak masuk. Kedua-dua orang itu berkata, masih ada lagi baki daripada umurmu yang belum kamu sempurnakan. Jadi kamu tak boleh masuk sehingga kamu mati. Kalau kamu telah menyempurnakannya, nescaya datanglah kamu ke rumahmu ini. Bila mati, maka masuk dalam ini. Ruhmu akan duduk situ. Hadis ini panjanglah. Boleh tengok dalam kitab. Apa dia kesimpulan daripada hadis ini? Orang yang kesimpulan daripada hadis ini, tanda situ, iaitulah orang-orang yang dikena seksa kubur, azab kubur, siapa? Kita dapati beberapa perkara yang menyebabkan seorang itu diseksa dalam kubur. Di antaranya, yang pertama, ialah orang yang tidak beramal dengan Al-Quran setelah dia diberi kebolehannya. Mu pandai Al-Quran, baca. Tapi halal haram, semua kamu gempuh belakang. Quran itu untuk dipertandingkan, Quran itu untuk dibuat jampi saja, Quran itu untuk dibuat air minum. Hari ini, subhanallahil azim, para jemaah berlomba-lomba, syarikat-syarikat yang duk buat air minum, berlomba-lomba duk buat air minum, tulis sini, Al-Quran, air ini telah dijampi dengan 30 juzuk Quran, dicampur pula dengan air ini telah ditawah dekat Kaabah. Yang terbaru ni pula, air ini ambil daripada sarang anai-anai yang telah makan Quran 22 juzuk. Subhanallah. Quran ini diturunkan untuk anai-anai, bukan turun untuk manusia. Ingat. Ini rombongan yang pertama. Hari ini orang bermain-main dengan Quran, berselindung di sebalik nama perubatan Islam. Tak ada cerita apa macam ini. Kita boleh baca. Baca Al-Fatihah, tiup, rayak, minum, ambil. Tidak jadi. Tapi dah jadi satu komersial. Dah jadi satu perdagangan kepada Al-Quran, macam-macam air terapi lah, air Allah, air ajaib,
macam-macam nama ada hari ni. Tak tahu nak bilang dah kita, banyak sangat. Sahabat-sahabat kita pula pengendali sekolah-sekolah agama, pahat tahfiz contohnya, masing-masing pakat mengeluarkan air-air macam ni pula. Ini yang terbaru ni, air mari daripada 313 buah masjid Nusantara pula. Pergi ambil air koloh dia lah kali capu sini. Ya ilaha illallah, macam mana kita nak buat? Ni, Al-Quran diturun untuk diamalkan, bukan sekadar menjadi jampi, air tiup dan sebagainya. Ya. Ini yang pertama, seksa kubur yang pertama ni, iaitulah orang yang tidak beramal dengan Al-Quran setelah dia diberi kebolehan. Quran jadi perniagaan. Bulan Ramadan siap dengan borang-borang siap. Siapa dia nak suruh mak ayah dia diampunkan dosa, kami akan baca Quran berapa kali, berapa ribu kali, baca ni banyak kali, bayaran banyak ni. Isi borang siap. Bulan Ramadannya. Ini khas untuk bazar Ramadan. Dia panggil bazar pengampunan dosa di bulan Ramadan. Keluarlah tajuk. Masjid ni anjur, orang ni anjur, orang ni. La ilaha illallah. Yang kedua, orang yang malas sembahyang. Ini orang-orang pecah kepala. Akan diketuk kepala dia. Yang ketiga, orang kena azab kubur, pembohong. Orang yang bawa berita dusta. Tak kira lah dia ni wartawan ke, reporter ke, blogger ke, Facebooker ke, berapa dia kau, mari belakang. Yang pentingnya membawa berita palsu, fitnah pada orang, tunggulah tempat dudukmu. Quran, orang malas sembahyang, pembohong. Yang keempat, orang yang berzina. Wal'iyazubillah. Yang kelima, orang yang mengambil riba. Orang yang ambil riba, orang yang makan riba. Hari ini orang yang makan riba sangat ramai. Tak tahu. Kita cakap dah ni ada perbankan Islam. Supa yang abang belakang. Supa apa supa? Hak ni sudah ada panelnya, ada akadnya. Yang ni, dia panggil bank konvensional ni, hak tak semelih terus. Langsung tak semelih. Yang kelima, yang kelima makan riba. Dan yang keenam, orang disebut juga dalam hadis yang lain, orang yang tidak teliti membersih air kencing. Ha, ni banyak hari ni. Pakai masuk lah tandas agak, sambil-sambil berdiri. Buka zip seluar agak, pakai patah situ ya. Tak tahu basuh ke tak basuh. Air mungkin terpencik ke seluar dia. Bila dia salat, tak sah. Bila tak sah salat, inilah yang kena azab kubur ni. Orang yang tak bersih daripada bersuci. Itu baik. Dan beberapa hadis lagi menyatakan di antaranya, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah yazidul kafir azaban bi ba'di buka'i ahlihi alaih." Rawahu An-Nasa'i. Artinya, sungguhnya Allah menambahkan seksa kepada orang kafir dengan setengah daripada tangisan, setengah daripada tangisan keluarganya. Tangisan di sini, ni hadis di bawah ini menjelaskan hadis itu dalam Sunan An-Nasa'i. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-mayyitu yu'azzabu fi qabrihi bima niha 'alaihi." Orang yang mati itu diseksa dalam kuburnya dengan diraungkan oleh keluarganya. Hadis ini dalam Bukhari dan Muslim. Bila orang ini nak mati, dia pesan kepada anak-anak dia, "Kalau aku mati, mu kena melau. Mu kena meratap. Tak ada dahlah ayuh aku. Mati dahlah tempat bergantungnya aku. Mati dahlah tempat aku duduk lau." Ataupun niah diupah orang-orang yang suruh merau. Supah orang suruh melau. Ini bahaya ni. Ada berlaku di tempat-tempat, setengah tempat berlaku. Mari popok ni. Mari duduk melangi. Pocik ni lah orang hebat ni. Dia tak ada kat susah dah lah. Dia pakat duduk puji, melaung, meratap, tarik baju. Ini semua ni. Niah, dia panggil niah. Sebab itulah ulama kita larang
daripada berkumpul di rumah orang mati selepas daripada dia mati. Larang. Kan dalam hadis ada kata kunna na'udu lijtima'. Kami mengira di zaman sahabat mengatakan kami mengira berkumpul di rumah orang mati selepas daripada kematian itu minan niyahah, termasuk di kalangan orang yang meratap pada orang mati. Itu kita bimbang hari ini. Macam-macam acara kita buat hari ini. Ya, dengan puluk tu, dengan ini. Dia ikut hari pula tu. Hari pertama macam ni, hari yang kedua macam ni, tiga macam ni. Dia ikut dia punya menu dia panggil. Menu ikut hari. Akhir sekali, apa dia panggil? 40 makan apa? Nasi lagi. Serabat. Ada. Ini semua ni, ada persamaan dengan cerita-cerita orang lain. Baik, yang hadis ni meratap. Kalau setakat, jangan salah faham. Kalau setakat kita apa ni berair mata je, biasalah orang kita sayang mati. Mak ayah mati, anak beranak mati kan. Mestilah kita akan mengalir air mata. Kita akan menangis. Itu perasaan manusia. Naluri. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat anaknya Ibrahim, mengalir air mata Nabi. Sahabat tanya, ya Rasulullah, kan Rasulullah larang menangis. Nabi kata innal aila tadma wal qalbu yahzan. Mata mengalir, hati sedih, dan kami tidak kata kecuali apa yang diredha oleh Allah. Lillahi ma akhadha wa ma ata. Allah Taala dia beri, Allah Taala yang ambil. Hak dia beri. Anak kita dapat pun dia beri. Anak mati pun Allah Ta'ala nak ambil. Hak dia berlaku. Jadi jangan duduk meratap. Kata, tak ada lah anak kesayangan aku. Inilah hak kita harapan. Tak ada. Jangan duduk bertempik. Jangan duduk meratap. Jangan duduk melawan. Hadis itu dalam Bukhari. Sabda Nabi SAW. Ma min mayyitin yamut. Fayakumu bakihim fayakul. Wajabalah. Wasanadah. Au nahwi hazah. Apa jadi? Tengok terjemahan hadis. Tiadalah seorang mayat itu apabila berdirinya orang yang menangis di kalangan mereka lalu meraung. Bila orang itu mati, keluarga dia bangun duduk melaung. Wa jabalah, wahai gununganku, wahai harapanku, wahai sandaranku, wahai orang yang aku harap, duduk melaung. Atau seumpamanya, melainkan diwakilkan padanya dua malaikat yang muncul kepadanya dan berkata, beginikah keadaan kamu? Hakazan kunta. Hadis ini dalam At-Tirmizi dengan sanadnya hasan. Jadi itu larangan meratap, meraung di atas kematian. Setakat menangis, mengalir mata, sedih, itu tidak dilarang. Itu manusia. Kalau kita tak menangis ni, orang panggil apa perasaan kita, kan? Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innahuma yu'azzaban wa ma yu'azzabani fi kabir. Nabi kata, bin Nabi kita lalu di sebuah, lalu ikut kubur. Nabi kata ni, tengok ni, keduanya dalam orang yang dalam kubur ni diseksa. Dua orang dalam kubur ni. Keduanya tidaklah diseksa kerana melakukan perkara besar. Mula-mula Nabi kata, bi kabir. Kemudian Nabi ulang, bala. Innahu kabir. Nabi kata, tak, memang dosa besar. Amma ahaduhumah. Adapun salah seorang daripada keduanya kerana tidak teliti membersih air kencing. Pakai pacang gitu ya. Tak kira mencik ke seluar ke kain. Tak kira. Tak basuh. Nah, ini je. Itu satu penyakit. Dan seorang laki-laki ini kerana berjalan dengan kerja umpatan, ancaman dan fitnah. Berjalan, duk meracu orang, duk pelaga orang. Hari ini, semua kategori, semua kategori. Orang politik duk pelaga dengan politik. Ahli perniagaan duk pelaga dengan sama-sama perniagaan. Ahli agama, ustaz-ustaz duk pelaga sama dia. Ambil gambar ustaz ni, letak dalam Facebook, letak dalam internet, tulis, ustaz ni jahat. Anak murid dia pun tak mudah juga. Tulis, like, sana sini. Mu ingat, yang kamu duk like, yang kamu duduk tulis, yang kamu duk kata tu, semua dosa besar. Dosa besar. Yang Nabi sebut calon orang yang kena azab kubur, inilah orangnya. Ingat korang kita. Meracu orang, berjalan nak pelaga orang, berjalan nak... Allah, ini semua dosa-dosa besar. Hadis ini dalam muttafaqun alaih, dalam Bukhari dan Muslim.
yang ancamannya cukup dahsyat kepada orang-orang yang tidak bertaubat. Ini di antara yang disebut berapa perkara, 8 ke berapa 10 perkara yang menjadi dosa besar, ia menjadi sebab berlakunya azab kubur kepada seorang masuk dalam kubur. Jadi hati-hatilah kalau kita tak mau azab kubur. Para jemaah berhati-hati. Ingat, dalam keadaan ini kita kena beringat-ingat bahawa ini bukan satu benda yang kecil. InsyaAllah kita akan masuk lagi dalam perbincangan yang akan datang, bab yang ke-9, kedudukan para anbiya di alam barzakh. Cerita orang alam ruh pula, alam barzakh, bagaimana keadaan mereka, kita akan cerita dalam jalsah kita yang akan datang insyaAllah. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.